warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Lanjar. Saya akan terus memberantas kejahatan yang ada di hutan sini. Seperti dukun-dukun cabul yang selalu mengganggu gadis yang ada di desa ini. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Ya sudah, lebih baik kita lanjut jalan saja. Sekali kelihatannya di sini. Sangat luas hutan di sini. Tidak ada orang satupun di sini.
ada satu orang pun. Saya mencium aroma yang aneh dari arah sebelah sana. Lagi. Itu seperti ada orang di sana. Seperti yang mereka berbuat ini. Kalian dengar suara wanita menjerit? Itu seperti dukun cabul lagi. Astagfirullahaladzim, perbuatan ada dua dukun dan dua wanita yang di sana. Lebih baik kita datangi saja. Astagfirullahaladzim, memang sangat kurang ajar sekali dukun ini. Lihatlah mereka, dua dukun dan dua wanita. Astagfirullahaladzim, siapa itu wanitanya? Itu gerbek aja. Kasihan itu wanita. Astagfirullahaladzim, mengapa kalian berbuat seperti ini? Siapa kau? Lebih baik kita samakan wanitanya dulu kan? Bangunlah kalian dari sini. Denganmu ya, Mas Kam. Tolong aku, Mas. Kan tempat banyak orang lewat di sini. Kenapa kalian berbuat seperti itu di sini? Apa kalian tidak punya rumah? Dewi, lihatlah Dewi. Itu sambil ngaret tuh, Dewi. Kau tuh macam enggak tahu aja. Ini belum tanggal gajian. Ya, jadi kalian banyak gajian. Jangan di ini. Nanti lebih nanti dicolong. Udah biar aja. Colong dia nanti. Aku tahu rumahnya. Celana aku di mana masalahnya? Enggak tahu aku. Celana aku di mana? Sampai dia tidak pakai celana, lihatlah. Celana aku di mana? Tadi aku belum sempat masuk. Loh, muka dia tidak ada. Itu bukan urusannya. Coba buka saya ini, muka kamu. Aduh, sangkut aku. Biar saya bisa nandai muka kamu. Ya, jangan mendekat. Mbak, situ aja duduk, Mbak. Situ aja duduk. Duduk dulu, Mbak. Selainnya kemana-mana, urusan kita belum selesai ya. Loh. Kita lanjutkan gini-gini nanti. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Berhubung selain saya sih sudah dia. Apa kamu menjadi pengganti mereka untuk ini? Saya ingin menyelamatkan mereka. Muka kamu. Sakit kali. Melihat muka kamu. Jangan, saya juga ingin. Jangan mendekat. Coba. Bunuh mereka dan jangan mendekat. Coba muka kamu. Mematikan mereka, sakit kali, Mak. Diam kau. Enak saja kau nih.
Munafik. Di siang hari gini kalian. Koyak, Mbak. Ya namanya sange. Mana nengok waktu. Dikit lagi sebetulnya. Besar tai Mas koyak ini. Ya Allah. Koyak gigi. Oh, udah masuk apa tadi, koyak? Udah. Jebol kaki apa masuk apa? Bukan. Iya, Mbak. Jadi apa yang masih? Ngomong murid pantas koyak. Diam kau. Jadi apa gunanya wanita? Kalau jadi gitu ini. Ya enggak? Mereka siapa benar kalian? Benar atau tidak? Iya kan? Mereka ini adalah sewaan kami. Yang satu limpul, yang satu 40 ribu tadi itu. Ya kan? Iya, Mbak. Disewa, Mbak. 40 ribu tadi. Iya, Mbak. Alah, kau jangan ngapusi kau. Udah kami bayar di awal. Ya. Kau sudah ngambil duit saya. Kalau kurang bilang. Jangan ngadu-ngadu dia enggak-enggak. Kami diculik. Kembalikan celanaku, di mana celanaku? Mereka bicara kalian yang menculik. Kayak bodoh, kok kan tadi belum bayar DP-nya celana dulu kok bilang. Makanya enggak dikasih dia. Oh iya, celanaku. Celanaku. Apa kalian tidak punya istri? Diem. Pokoknya mau mulai tak jengking di sini nanti. Kamu tidak tahu siapa saya? Enggak. Sabar dulu. Oh, ini pemain lenong aku tahu. Bukan, bukan. Ini kayaknya dia. Kenapa kamu selalu lihat terlalu nafsu dengan saya? Saya ingin melihat wajah kamu supaya saya penting. Bisa menandai wajah kamu. Tidak penting kau tahu wajahku. Bilang aja kalau kau sange nengok aku kan, makanya kau pengen deket-deket terus-terus gitu. Astagfirullah. Di sini enggak ada orang pesta ulang tahun, ngapain kau pakai pakaian kayak gitu di sini? Kalian tidak tahu siapa saya? Enggak penting juga tahu siapa kau. Bilangnya dari tadi saya kan. Saya Dewi Lani. Enggak ada yang nanya. Apa jeneng? Ayo jenengnya Dewi Lancar. Dewi oke lancar ini loh. Apakah kalian tiap hari berbuat seperti ini? Oh, itu bukan urusanmu. Kenapa? Kamu ganti mereka? Ya. Oh. Apa kau ingin menggantikan mereka? Untuk gini-gini ya? Hei, kau tunggu saja giliran kamu. Tadi kita belum masuk gitu ya. Jangan kemana-mana. Apanya yang masuk? Kau apa? Kau udah kedeket kau. Pasti wanita-wanita itu kalian culik kan? Kalian paksa. Kami menculik wanita-wanita. Kami sudah mengatakan yang satu limpul, yang satu 40. Mereka bicara sendiri. Eh, kau yang 40 ribu tadi kan? Bukan. Jujur kau. Bukan. Jujur kau. Ah. Dia itu mahal lah. Pusing kau. Mereka bicara tidak. Jelas-jelas kami bayar 40-50 kok. Oh, bilang enggak. Kok murah sekali? Ya enggak tahu tadi mereka lagi susah enggak ada duit katanya. Nanti kalian yang tidak punya uang. Kok kami ada duit? Dia itu dia punya uang. Iya, Mbak, dia enggak punya uang makanya menghargai kami. Lihatlah. Loh, kalian tidak punya uang aja berbuat seperti ini. Gaya-gayaan sekali kali. Wajar. Kenapa kamu dapat duit? Bunuh saja mereka, Mbak. Tenang saja. Eh, kalau dibunuh nanti DP itu DP tadi enggak ada yang bayar lagi. Saya akan menghabisi kalian supaya kalian apa kamu? Tidak mengganggu. Eh, kau lihat aja. Supaya aku segala. Apa? Sudah berdiri itu, Pak. Potong aja. Sudahlah. Kita jangan terlalu banyak bicara. Lebih baik kita nikmati saja. Saya suka dengan dia. Saya juga suka. Sepertinya tertutup semua ini lebih menggoda anjing goblok salah orang. Hei, goblok. Kalian goblok. Kau diam, kau maju kok berani. Ini Dewi Lancar, bukan wanita biasa. Kau maju, kau yang maju sini. Sudah, ya, sekarang apa mau? Saya ingin menghabisi kalian. Menghabisi kami? Tidak berbuat seperti ini lagi. Menghabisi kami? Menghabisi kami? Tidak semudah mana itu. Mana wajah kamu? Oh. Kenapa kau nafsu sekali melihat wajah saya? Tidak. Kau ingin melihat wajahku? Bukan. Kau apa lagi kau ikut? Bukan seperti kamu selera saya. Ya jadi kenapa kau sangek kali itu tadi mau megang-megang aku? Berani sekali kamu, berani! Aduh, sekarang kalian tahu kan siapa saya? Siapa? Dengarkan, bukan kau yang punya kekuatan. Kami juga punya Tuhan. Kau belum tahu siapa guru kami? Siapa guru kalian? Guru kami Joyo Dipo. Warok Joyo Dipo, guru mereka. Kenapa kau takut bukan? Tidak. Pasti kau pernah mendengar nama. Yang telah menggempur pada epokan senang sejagat itu. Tapi saya yang selalu menghalanginya. Oh, jadi kau cantik kario? Kebetulan sekali. Kenapa? Orang lagi ngenti kau datangnya. Kebetulan sekali. Sekarang ngenti itu apa, Mbak? Kami tidak suka. Kau mau tahu ngenti itu apa? Pada epokan kalian. Kau mau tahu? Kau anak kecil mau tahu. Hati-hati kamera.
Betul sekali, karena kau ante-ante kari ya. Dan kami tidak suka dengan padepokan kari ya. Lalu? Nah, maka kau akan menjadi pelampiasan kami. Astagfirullahaladzim. Kawanku. Pak. Saya suka menghina dia. Saya juga. Tapi saya lebih suka menikmati tubuhnya. Jaga ucapan. Walaupun tetinya gak besar, tapi yang penting ada. Apalagi itu teti. Udah kau diam aja, kau gak tahu. Kau yang keberapa dari Karyo? Bukan urusannya. Ya, simpanannya betul kan kata guru kita. Iya. Kalau Karyo itu memiliki banyak simpanan dan dia salah satunya. Ternak perempuan dianya daripada pokoknya. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Kau yang kami gak tahu apa-apa, teman-teman Karyo. Sekarang aku tanya, kau di sini Karyo mana? Kenapa kau yang turun tangan? Kenapa gak dia? Bukan urusan. Ya udah sama, ini bukan urusan kau. Kami lagi ngenti kau ganggui. Malah bukan besar kalinya teti kau tuh. Segini ya cuman. Waduh, ngomong ada jorok kali ini, Dewi. Iya. Sudahlah. Kita tahu apa. Omong. Lebih baik kita habisi kalau kita nikmati dulu ini. Ih, aku gak sabar. Kaduan lah. Biot! Rebih! Hei, berani sekali. Kurang aja. Monggo jubah. Tadi. Master. Kau ingin menyentuh wajahku. Kau ingin melihat wajahku. Sabar. Kau ingin melihat wajahku. Supaya saya bisa sabar. Diam, guys. Belum tahu, aduh, serangan aku tadi kemana. Risih sekali. Kau mau ngadapi saya? Sabar, kawan-kawan. Jangan. Dulu, boy. Ya, biarkan. Biarkan saja. Nanti daya selera. Jangan coba berani dengan saya. Ternyata kamu kasar. Ternyata anda cuma segitu. Luar biasa. Kami tidak tahu siapa saya. Kenapa? Mundurlah kau. Di sini ada rumput tuh. Lalu? Nanti rambutku nggak mau makan. Sen, pulang lagi. Sudah, ayo kita lock ini. Aku sudah tidak sabar menengok di bawah. Kamu jangan berani menyentuh saya. Hei, mau kemana kalian? Hei. Kurang ajar, gara-gara kalian mereka jadi kabur. Biar saja mereka pergi. Dan sebagai penggantinya, kau harus. Silakan kalau bisa. Memuaskan aku. Silakan kalau bisa. Gak apa-apa, yang penting tetinya ada, walaupun kecil. Kalian yang bakal mati, saya. Ayo. Silakan, saya diam saja di sini. Lihat! Kalian sudah tahu siapa saya kan? Ih, kau tidak akan gentar. Saya Dewi Kayangan. Sebagai prajurit, orang Dewi Kayangan. Prajurit. Mana benar? Joyo Dipo. Kalian anggar-anggarkan saja itu, Warjo Dipo. Dia tidak ada apa-apanya. Jangan macam-macam kau. Jaga omonganmu. Jangan macam-macam. Jangan apa? Sampai guru kami mendengar omonganmu. Dia sudah habis kau. Panggil saja guru kalian. Dia sedang bersemedi. Oh. Ingin diganggu. Sudahlah. Yot! Yot! Kalian rasakan itu. Kalian. Kau tunggu saya pemasang. Kalian jangan pergi dulu. Berhenti. Saya belum. Rupi! 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 Ganti kamu. Kalau kamu berani, kamu tidak pergi. Kemarilah. Rupi! Kita habiskan dia saja. Hei! Hei! Rupi!
potong, Mas. Woi. Robby, kita bersihkan. Sini kamu, berhenti, dia larinya kencang sekali. Anita tadi apakah sudah selamat? Udah, saya suruh kabur ke arah jalan besar aja. Banyak sekali di hutan sini para dukun yang berbuat seperti itu. Tapi mereka tadi, yang satu kabur, tapi yang satu lagi sudah saya sempat potong burungnya supaya dia tidak berbuat seperti itu lagi. Kita akan terus mencari para dukun yang mencabuli gadis-gadis yang ada di sini. Ya sudah, lebih baik kita kembali saja ya. Dukun tadi sudah tidak ada. Jadi hilang. Nggak tahu, nanti kita di jalan jumpa dukun itu lagi. Sangat tidak aman desa sini. Sangat banyak dukun-dukun cabul. Jadi kita akan terus memberantasnya supaya tidak berbuat seperti itu lagi. Astagfirullahaladzim, itu perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh. Itu sangat dosa. Seringkali saya jumpai perbuatan seperti itu dekat dalam hutan sini. Kita sebaiknya jalan pulang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.